siapa? Istri siapa? Expo futsal, selamat berada. Oke, aku sama kamu aja. Apa hari ini Aurel dan Najib? Oh, ini ada istrinya. Sampai lupa. Salaman, habis itu aku ada meeting lagi di sini. Oke. Kalau kita kan sambil kerja. Mau foto dulu. Oh iya, silakan. Keren nih kayaknya. Eh, aku foto dong. Ya gitulah kalau udah berapa tahun mereka? Kalau udah 3. Ya baru 3. Udah mau jadi 4. Mbak, mau kemana kita, Mbak? Ah, maunya kemana ya? Gue pengen ditangan juga, tak? Tuh, kan udah mulai kotaknya. Bukan salahnya. Ya, apa-apa lah, berarti kan karismatik katanya. Bukan karismatik. Katanya kan kalau jidatnya gede itu calon presiden, ah. Presiden Rans Nusantara. Halo, Mbak. Ada cita-cita. Oke, sih. Di sini dokter. Sini aja. Di sini dokternya resmi kalau enggak masuk. Sila dan pasien ini saksinya banyak, bukannya aku aja. Iya. Beliau berdua orang baik. Insya Allah kalau orang baik dan selalu berbuat baik, Allah juga pasti akan selalu memberikan jalan yang terbaik. Amin. Jadi selamat untuk Mbak Siti dan Mas Gilang. Doanya semoga untuk semua di sini didoain sama seluruh satu Indonesia juga. Amin. Ya. Pastinya sehat, selamat dunia. Amin. Ternyata ini waketum, bukan exco, iya bukan waketum. Pak, izin pak. Ampun. Salah ini pak waketum, bukan exco, gua sampai salah. Ampun. Waketum bro. Apa yang dibawa yang dilim salah itu? Ampun. Ngantuk banget hari ini, aku baru tidur jam 4 subuh, sekarang jam 8 di jalan, lapar lewat. Hari ini mau ketemu sama seseorang, banyak banget kita mau ketemu. Siapa lagi ya, Pak Kemenpora? Ya beda-beda tuh jamnya tuh, sejam terus kita mau ketemu
ini ada acara membuka museum nasional sama Pak Jokowi, terus kita mau ketemu acaranya Mbak Shandy, ada Mitoni, terus malamnya gue mau ke dokter diet, dokter kandungan, dokter kandung diet, dokter buka. Terus malam rencananya mau meeting, ketemu silaturahmi sama Gus Miftah sama teman-teman. Banyak hari ini. Aduh, tidur lah, ngantuk banget. Yang udah baru tidur 8 jam pantesan suara gue hilang. Semangat ya. Kita lagi latihan pagi, Kak. Aku belum sempat datang ke sana nih. Pengen datang aku ke daerah situ. Siap, ditunggu. Salam hormat untuk pelatih, salam hormat untuk semua tim pengurus. Ya, hari ini alhamdulillah dibalik waktu yang sibuk. Harusnya hari ini jam 3:30 tadi kita ke Museum Nasional, karena Museum Nasional udah dibikin, ada waktu sempat kejadian kebakaran. Hari ini mau diresmiin sama Pak Presiden, tapi karena ada satu dan lain hal Pak Presiden gak jadi datang. Jadi aku bisa jalan-jalan. Kabur jalan-jalan nyusulin Gigi buat beli kado. Kadonya ini kok bukan deh. Kado buat istrinya Mas Gilang, buat Mas Yemi. Keren ya. Buat Mas Yemi apa namanya itu yang 7 bulan? 7 bulan Mitoni. Keren-keren. Kata nih Gigi di mana? Nah, di sensi lantai 3. Oke, berangkat. Ada waktu jadi bisa santai. Suara gue udah habis hari ini aja, bayangin. Lu capek kan ngikutin gue, Jod? Parah. Lumayan. Tapi seru sih ya, seru ya. Pengalaman yang apa ya? Yang gak pernah Jod rasain lah. Coba lu bayangin jadi gue. Ini baru berapa hari? Satu hari tuh jarang cuma 3. Pasti 5, 6, 7 tempat lompat-lompatan per jam, per 1,5 jam, per 1 jam pasti pindah. Pusing rasanya. Makanya suara gue habis terus karena ngomong terus. Iya, makanya. Jadi hari ini lumayan nih bisa nemenin istri beliin kado buat Mbak Shandy. Habis itu kita ke Mbak Shandy. Nah, di Mbak Shandy kita jam 4 gue sekalian meeting. Meeting sama Gus Miftah. Jam 5 meeting sama Syam Glael. Jam 6 meeting sama ada orang baru. Jadi gue di sela-sela itu aja gue kerja. Harus memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi hari ini tadi pagi udah ketemu sama seseorang, ketemu sama 2 orang, terus sama 3 orang, terus sama 4 orang. Ini udah kelima. Lu ngapain, Lik? 5. Terus 5. Oh, buat foto-foto Mitoni. Tadinya buat cari tahu. Oh iya, tadinya Olik ikut buat foto sama Pak Presiden. 5, 6. Hari ini gua ketemu orang 9, 10 orang. Hai sayang. Aku hari ini capek banget sebenernya. Tumben. Iya, karena aku kosong. Tadi harusnya ketemu Pak Jokowi dampingi terjadi. Kenapa? Aku belum kenal sama Jody ya? Belum kenal. Tak, Jody. Aku tadi pagi udah hari ini 9 meeting. Lihat apa? Gak usah berlebihan. Krisna, gak tau dia. Dia tau. Ketemu orang 9 orang. Jadi, Krisna kamu belanjain aku dulu lah. Kenapa? Aku mau beli kopi dulu. Banyak banget rombongan kamu kayak apa loh? Masukan. Masukan tentang. Aku kemana-mana pergi sendiri. Bukan, emang ini orang-orang yang kerjaan aja. Kalau kamu suka bener. Oh yang ini enak sih, kayaknya kan yang mobil ini. Mobil tempur ini. Itu bagus kan? Kalau kita mobil tempurnya beda tuh, mobil tempurnya rasanya ini cocok buat gue. Ngapain nih, Kak? Tuh, rapi aman, nggak bawa baju. Baju cari jaket aja warna hijau ya, kan touch of green sih. Nah, itu dia hijau. Sama tuh, suara. Pas warnanya. Enggak, gue disuruh buat dulu, mau ganti baju. Oh. Panas banget ini mah, mau buntuk-buntuk. Ini aja ya? Ini, itu hijau aja ini ya? Juga kaos aja. Oh, pakai kaos aja, pakai ini ya? Bapaknya? Bukan, ini orangnya. Bapak. Oh, bapak. Raffi Ahmad itu tidak pernah berbelanja. Saya yang berbelanja semuanya. Tolong. Ini kekecilan ya. Ini apa semuanya?
Berarti pakai kaos putih aja nih, karena kaos yeah. putih itu nggak yang tebel itu loh. L aja enak nggak L-nya? Polos L. Coba L. Sama kemeja putih habis ya, Mop? Si? Bukan meja putih? Meja putih? Ibu tau nggak? Sebenarnya nggak habis, Mbak, tapi kecil-kecilan. Oh, yang ini aja nih, ini enak yang L. Tapi itu gampang kusut tau, Bu. Ya, ini tapi lebih enak dibanding yang kayak gitu, lebih kelihatan kusut. Emang ini bahannya emang kusut. Ini apa lo? Ini M. L aja. Ada 3 biji enggak? 3. Apa? Apa lagi cepetan? Jadi yang lagi ternyata ada 2 kantong kaos kaki. Sama kaos kaki tadi. Apa semuanya? Sama gesper. Gesper rusak. Apalagi baju atas bawah semuanya enggak ada yang gua beli semuanya. Enggak ada barangnya. Bapak malam-malam mana barangnya? Mana barangnya? Ada ternyata di mobil semua. Asli koper udah sampai retak. Keretakan. Kopernya juga udah buluk. Ini mau L apa M? Pak, mau L apa M, Pak? L. L cuma ada satu. Mau yang ada warna apa lagi? Mejanya ini L ada berapa biji? Oh. Kata gua bilang. Ini. Harusnya sama. Meja ini L. Kan katanya warna hijau. Nah ini sekalian ngetok baju. Nanti ya, kalau nggak ada baju. Buat di kantor A. Iya, semua kan kemarin diomelin gue lagi. Meja ke meja. Meja putih ke meja hitam, Mbak. L. Sama. Ini apa itu? Karena teman-teman semua kelihatannya aja kayak punya ajudan. Ini M aja. M. M apa L? M. Aja. Bagus ya? Ya udah ini aja langsung. Ya udah pakai kaos putih aja. Hitam. Kaos putih apa kaos hitam? Warna celananya hitam. Ini L. L. Oke, L semua. L. Ya. Ini warna hijau nih. Iya kan? Dalamannya putih aja tadi mana kalau mau ganti kalian boleh pakai enggak kaos putih yang tadi? Tinggal yuk. Aku ada yang mau dilihat dulu boleh? Yang di bawah sebentar aja. Sebentar, ini bayar. Yaudah, mau lo bayar. Ganti. Aku turun bawah ya. Dia bayar pakai satu. Ya udah, kamu yang bayar ya. Yaudah, gak apa-apa ya. Jadi cepet yuk. Ya cepet, saya mau ngomong tempat. Aku jam. Mau lo bayar ya, mau. Iya, iya. Aku jam kita ketemu siap. Nah ini gimana? Kita acara lagi. Acara lagi. Gimana? Gitu aja. Oh iya. Bayarnya gimana? Bayarnya gimana lah? Lu juga nggak tahu sih. Nggak tahu. Coba aja kita. Ini kalau gini-gini pakai duit siapa bang? Kadang pakai duit gua. Oh kan? Pakai duit lu bang. Tapi jadi kadang gua bohong. Pakai kartunya. Kartunya. Makanya A tuh nggak pernah tahu dia. Oh, apa saldonya berapa, terus pinnya berapa, karena emang kalau kayak gini-gini yang bayar tuh asistennya. Dipakai powerbank ini harus dipakai ya? Iya. Kita coba. Iya, Mbak. Berapa Mbak tadi, Mbak? 7.673.000. Oke. Lanjut. Lanjut, guys. Kita susul. Kita susul. Mana? Udah di toko di sini, udah susul. Udah, okay. Udah, aku langsung lain kan? Aku lama, aku dulu. Oke, okay, bye. Alhamdulillah. Thank you, ya. Mbak, dadah. Nggak jelas kan? Terus kan banyak orang nungguin di sono. Di sana aja loh, di sana. Gua nggak betah kalau nunggu lama-lama, kecuali kalau gua kosong. Ini kan? Ditunggu. Udah. Ditunggu orang. Kalau dia santai, kalau kita sambil datang itu sejam itu berarti banget. Kecuali kalau memang ya kayak ini hari ini. Acara apa tadi, Museum Nasional, Pak Jokowi ngejadetan. Lumayan nih, ada waktu. Jadi aku bisa ke Sensi, tapi setelah ini harus cepat ke sana. Tapi kita langsung ke Langham. Acara masih di